Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di stasiun Ciliwung untuk sisi bagian timur, yang kemarin ini sudah dibuka untuk trotoarnya. Saat ini aksesnya sedang dirapikan untuk pemasangan granit. Untuk atapnya sudah selesai, untuk sekelilingnya strukturnya sudah selesai semua. Tinggal perapian untuk naik turun untuk ubin dan granitnya menuju ke halte, untuk menuju ke stasiun LRT Ciliwung. Berikut ini sisi dari pom bensin Shell. Lihat untuk sisi yang bagian timur masih ada yang belum dilepas ya stikernya, dan masih ada ruangan yang terbuka. Untuk sisi barat dari stasiun Ciliwung ini, pembatas atau pagar dari proyek yang di sisi ini sudah dibongkar ya. Jadinya pejalan kaki masih sudah bisa menggunakan trotoar yang ada. Ini ada lift dan juga ada tangga nanti di area sini. Ini bisa dilihat dari strukturnya, tangganya yang menuju ke atas ataupun ke bawah. Ini sudah diperagakan oleh salah satu pekerja. Adapun para pengguna Transjakarta yang menggunakan JPO ini masih menggunakan tangga sementara untuk bisa menyeberang untuk menaiki halte Cawang Ciliwung ini. Nah, ini sedang diperagakan naiknya, untuk sementara memang akan berat. Saat ini pekerja juga sedang merapikan ini struktur dari lift yang ada di sini, sehingga ada penyempitan sedikit di area sini. Ini akan lumayan capek ya untuk bisa naik ke JPO yang ada saat ini. Oke, untuk sementara itu update dari stasiun Cawang Ciliwung. Terima kasih.